Menteng Polres Metropolitan Jakarta Pusat melakukan silaturahmi kepada FKDM dan Pokdar Kamtibmas se-Kecamatan Menteng di Aula Polsek Menteng dan diikuti oleh kurang lebih sebanyak 40 personil. Adapun arahan Kapolsek Menteng AKBP Dedi kepada anggota FKDM dan Pokdar Kamtibmas se-Kecamatan Menteng antara lain, tugas polisi tidak dapat dikerjakan dengan baik tanpa bantuan dari warga, sehingga diharapkan dapat bersinergi dan bekerja sama dalam upaya menjaga lingkungan, menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing. Agar rekan-rekan FKDM dan Pokdar Kamtibmas dapat berkomunikasi intens dan dapat menyampaikan informasi baik melalui HT maupun handphone. FKDM dan Pokdar Kamtibmas bermitra dengan pihak kepolisian dalam upaya membantu kepolisian untuk menciptakan situasi keamanan yang lebih kondusif. Untuk anggota FKDM akan direkrut menjadi anggota Pokdar Kamtibmas dan dapat diusulkan untuk mendapatkan KTA. Turut dihadiri juga oleh Kanit Binmas Kompol Santoso, Babin Kamtibmas se-Kecamatan Menteng, dan anggota FKDM serta Pokdar Kamtibmas. Demikian dilaporkan oleh Aibtu Slamet Rianto, Babin Kamtibmas Kelurahan Kebon Sirih. Salam Tribrata. Kata dan sebagainya.